Gubernur Jawa Barat mantan Ahmad Heriawan resmi undur tina pencalonan dirinya selaku anggota DPR RI periode 2018-2024. Panggitu akhir mayang dipatalikan bakal ngaganti Sandiaga Uno anu undur diri tina Wagub DKI. Pikan makalangan dina Pilpres anu bakal datang. Akhir anu diwawancara di Kota Bandung nembrakeun dirina sayaga tuhu kana parentah Ketua DPP PKS upama meredi dirina jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nalika diwawancara di Panganjrekanana di lelewek Setra Duta Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat mantan Ahmad Heriawan nganyakeun upama dirina resmi mundur tina pencalonan minangka anggota DPR RI periode 2018-2024. Pangna kitu pihakna nampa instruksi ti Ketua DPP PKS. Eta undurna kader PKST katohian tanggal 31 Juli nu anyar kaliwat. Dirina diugung-ugung jadi cawapres marengan Prabowo Subianto dina Pilpres taun nu bakal datang. Sanajan kitu kiwari kabejakeun bakal ngaganti Sandiaga Uno anu maju dina prak-prakan Pilpres. Ngaran akhir beki nyongcolang pikeun marengan Anies Baswedan dina pamarentahan DKI Jakarta. Ahmad Heriawan anu kungsi ngalungguh dua periode salaku Gubernur Jawa Barat bakal tuhu kana parentah pimpinan PKS puseur. Sajroning kitu Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Nur Suprianto terea mereka mandang ngeunaan mucungulna ngaran Ahmad Heriawan jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta ngaganti Sandiaga Uno. Belum bisa memberi tanggapan apa-apa ya, karena saya juga tahu ramai dari media, kemudian belum ada informasi apapun yang resmi dari pimpinan partai. Jadi nyantai aja, saya juga sedang menikmati hidup tanpa jabatan publik ya. Alhamdulillah saya kan hampir 10 tahun jadi anggota DPRD DKI Jakarta, 10 tahun persis menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya wajarlah kita menikmati suasana tanpa beban jabatan publik saat ini. Itu yang saya rasakan pada saat ini ya. Jadi sikap saya nyantai-nyantai saja, saya belum ada informasi resmi apapun dari pihak partai. Nggak masuk tuh. Belakangan Pak Aher masuk ke Kabupaten Bandung, siap Kabupaten Bandung. Pas terakhir ketika kita mau daftar, suruh dicabut, siap. Nah itulah kader terbaik kita di PKS, siap dicabut. Walaupun beliau kan sebenarnya mau di mana saja, sebagai orang mantan gubernur, insya Allah jadi kalau tidak ada ini. Nah sekarang dicabut untuk apa? Nah itu yang gelap kita nggak tahu. Karena itu kewenangannya ada di DPR. Ahmad Heriawan jadi salah satu kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta ngaganti Sandiaga Uno anu ngundurkeun diri pikeun marengan Prabowo Subianto dina pemilihan presiden turta wakil presiden. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.